Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini Agenda Awani. Saya Nazri Kahal secara langsung dari Bukit Kuangan, Kuala Lumpur. Dan malam ini, selepas beberapa hari kita digemparkan dengan persidangan media dan juga ataupun pengumuman akhbar yang diberikan oleh dua agensi besar negara, dua agensi yang begitu sensitif dengan isu berkaitan dengan integriti dan juga penguatkuasaan undang-undang. Yang pertamanya, apabila Pesuruhjaya SPRM Puan Latifah Koya mendedahkan 9 rakaman video, 9 rakaman audio yang berkaitan dengan konspirasi jenayah peringkat tertinggi pada 8 hari bulan Januari yang lalu, dan pada 9 hari bulan yang lalu, iaitu pada 2 hari yang lalu, pihak Peguam Negara juga membuat kenyataan akhbar, iaitu pihak Tommy Thomas mengeluarkan kenyataan akhbar berhubung dengan penyebaran ataupun penularan video berkaitan dengan seorang individu dan ada kaitan pelakunya dengan pemimpin tertinggi sebuah parti politik dan juga menteri di peringkat nasional, diumumkan hasil siasatannya. Dan hasil siasatannya dikatakan sejak 13 Jun 2019 apabila pihak PDRM menerima laporan berkaitan penularan video tersebut, maka sudah ada konklusi yang diberikan oleh pihak Peguam Negara seperti mana yang diserahkan oleh pihak PDRM. Tiada pendakwaan sama ada di bawah seksyen-seksyen yang ditentukan, iaitu 377B dan juga 377D. Tetapi pihak Peguam Negara berkatapun akan membuka kertas siasatan semula jika ada keterangan baru, ada bukti-bukti baru berkaitan dengan penyiasatan video seks tersebut. Jadi dua perkara ini menggemparkan negara kerana pertama kali juga kita didedahkan dengan satu rakaman audio yang begitu eksklusif melibatkan pimpinan tertinggi negara satu ketika dahulu sejak 2016 rakaman tersebut dirakamkan dan dikatakan tulen apabila diterima oleh pihak SPRM pada awal tahun ini, awal tahun 2020. Jadi dalam masa dua minggu ini pastinya negara sudah pun didedahkan dengan dua agenda besar ataupun dua berita besar menyebabkan seolah-olah kita merasakan adakah ada yang tidak kena berkaitan dengan siasatan dalaman dengan kes 1MDB dan juga SRC yang sedang berlangsung di mahkamah sekarang yang melibatkan pimpinan negara yang terdahulu. Begitu juga dengan isu penyiasatan video seks yang melibatkan individu dan juga pelaku yang ada dalam barisan kabinet negara dan juga pimpinan tertinggi sebuah parti yang memerintah negara pada ketika ini. Jadi untuk melihat perkara ini, bagaimana integriti dapat dilaksanakan dengan pendedahan ini, begitu juga bagaimana proses forensik digital boleh menjadikan perkara itu dapat dibuktikan ataupun tidak. Jadi dua orang tamu sudah bersedia dengan saya, iaitu di ujung sana yang berbahagia Dr. Muhammad Mohan Abdullah, Presiden Transparency International Malaysia, TI Malaysia. Apa khabar Dr. Muhammad? Ya, kalau baik. Ini mungkin pertama kali saya bersama dengan Dr. Muhammad. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Esrawani. Dan juga Dr. Asmawi Fadilah Muhammad Arifin, Presiden Persatuan Penyelidik Forensik Digital DFRS. Jadi untuk bercerita tentang isu ini, pastinya ini adalah perkara yang besar. Dr. Muhammad sebagai Presiden TI Malaysia, kita dibukakan dengan 2020 dengan insiden ataupun pendedahan sebegini. Jadi adakah TI merasakan kewajaran pihak berkuasa tertinggi negara, terutamanya agensi yang begitu besar seperti SPRM dan juga pihak AG mengambil peluang ini untuk menyelesaikan apa yang mereka rasakan perlu, walaupun ada setengah pihak tidak rasakan perkara ini wajar didedahkan dan sebagainya, ada pro and kontra sebagainya. Bagaimana pandangan TI untuk awal ini? Okay, terima kasih. Pertama, berkenaan dengan pendedahan 9 audio clip ini, dari pandangan Transparency International, kami setuju bahawa pendedahan ini patut dibuat sebab isu-isu yang dibangkitkan dalam yang kita dengar dalam audio ini, kita dapati memang seluruh negara terkejut bila dapat berita macam ini. Jadi pada pandangan kami dari Transparency International, kami memang menyokong apa yang dilakukan oleh
SPRM, ya. You know. Tetapi walaupun ada pendapat-pendapat lain, terutama dari pihak pengguam-pengguam, mereka dari legal yang banyak yang rasa pendedahan secara terbuka dalam media ini tak elok dibuat. Tapi kami serahkan benda ini pada pihak perundangan dan hakim, you know, biar mereka buat keputusan. Tapi dari pandangan Transparency International, ya, kita rasa pendedahan ini cukup penting sebab ini satu isu cukup tinggi, you know. Dan benda ini bukan berlaku hari ini, dia berlaku pada 2016 ya, atau masa itu. Masa itu peak isu ini 1MDB timbul, you know. Jadi baru hari dua hari lalu kita dapat tahu beberapa isu-isu seperti ini telah berlaku, dan kita harap benda ini diserahkan pada pihak polis, dan pihak polis akan membuat siasatan dan ambil tindakan. Jadi secara ringkas, kami rasa apa yang dilakukan oleh pihak SPRM ini patut disokong. Adakah TI maksudkan wibawa SPRM dapat diangkat dengan pendedahan ini? Ada yang menyatakan credibility SPRM ini akan diganggu akibat ini, tapi pada pandangan kami credibility mereka akan naik, you know, sebab sebelum ini SPRM, you know, I mean 2 tahun dulu SPRM dianggap sebagai puppet, you know, macam dikontrol oleh kerajaan atau pemerintah. Tetapi sekarang mereka ada kebebasan, dan bila pendedahan ini berlaku, KP Ketua Pesuruhan Jaya SPRM, beliau ada menyebut, ada media tanya adakah dia berbincang dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Beliau berkata tidak. Jadi kalau begitu, kita gembira sebab pihak agensi macam SPRM ini semakin lama dia jadi bebas, dan itu yang kita perlukan di negara kita ini. Okey, bagi Dr. Asmawi pula bagaimana apabila ditanya oleh pihak media selepas pendedahan 9 video yang berdurasi 45 minit oleh Ketua Pesuruhan Jaya SPRM, ditanya soalannya bilakah pihak SPRM mendapatkan rakaman audio ini, beliau mengatakan pada awal tahun ini, maksudnya awal tahun ini 2020, pada awal minggu lalu. Dan sudah pun disahkan ketulinannya, sebab itu SPM membuat keputusan besar, ya, untuk mendedahkan kepada pihak media. Jadi dari aspek forensiknya, adakah begitu cepat sekali dapat ditentukan kesahihan ketulinan rakaman audio itu? Dari aspek forensik, dari sudut proses mula diterima dan sebagainya, bagaimana, Doktor Fadilah? So, saya percaya pihak SPRM mempunyai capability ataupun capacity juga, di mana pihak SPRM sudah tentunya telah membuat analisa forensik. Contohnya dalam tata cara ataupun framework yang merangkumi forensik mestilah mengikut kaedah saintifik. So, seperti yang pertama, bila dapat bahan bukti, dia kena buat salinan. That means kalau perlu buat analisa yang seterusnya, dia ada salinan. So, salinan tu akan disimpan. So, yang keduanya, dia akan melihat dari segi sama ada itu adalah suara ataupun image dan sebagainya. Dan saya nak terangkan dekat sini supaya penonton tahu proses dia, yeah, proses forensik digital, di mana kaedah saintifik ni ataupun bahan bukti ni diekstrakkan daripada audio, video, image dan sebagainya, dan akan ditransformkan dalam bentuk numericals ataupun vector di situ. So bila dah ada bahan bukti tersebut, so dia akan buat matching kepada pengkalan data, database. So dalam database tu ada one to many, contohnya dia ada sampel-sampel suara yang lain dan sebagainya. Kalau image, dia akan membuat pembandingan ataupun matching dengan muka-muka yang lain. So daripada situ, kalau perbandingan tu ada matching, dan kita boleh sahihkan ataupun memuat pengencaman. So kat sini saya nak highlightkan juga yang paling penting dari sudut kualiti. Macam kita pernah tengok kes-kes yang terdahulu, yeah, arwah adik Nurin, di mana kalau macam kita extractkan daripada decoder CCTV, kalau kualiti dia rendah, that means peratusan ataupun keberangkalian
yang kita dapati daripada analisa itu, kencaman itu akan rendah. So kita akan letakkan dalam apa ni report forensics, dan dalam report forensics itu biasanya akan diberikan kepada pihak polis yang akan diselitkan sekali dengan investigation paper. So bila dah complete dan pihak polis bukan saja dia melihat dari sudut apa ni digital forensics, so dia akan lihat bahan bukti yang lain untuk membina kes tersebutlah. So salah satunya adalah forensik digital untuk orang kata menguatkan siasatan polis. So selepas lengkap dia akan diberikan kepada pihak pendakwa raya iaitu AGC. So yang last sekali decision adalah apa ni tertakluk kepada pihak pendakwa raya. So dia akan tengok sama ada cukup ke tak cukup bahan bukti, dan itu adalah decision untuk bawa ke mahkamah adalah pihak apa ni peguam negara. Menarik Dr. Asmawi sudah memberikan latar proses itu. Mungkin selepas ini saya akan tanya Dr. Muhammad, dari aspek itu wajarkah pihak Ketua Pesuruhjaya membuat putusan untuk mendedahkan terlebih dahulu kepada pihak media? Pastinya media itu adalah rakyat publik keseluruhannya. Dan tidak, mengapa tidak diserahkan kepada pihak yang berkuasa, iaitu pihak siasatan, PDRM misalnya? Kerana itu proses yang biasa kita ketahui, itu bagaimana rule of law itu berjalan, dapat diletakkan di tempatnya. Dan sebab itu ada perkara-perkara yang menjadi pertikaian apabila dua kes ini, satu kes yang begitu cepat dapat didedahkan oleh pihak Ketua Pesuruhjaya, satu kes hampir beberapa bulan. Begitu lama sejak Jun 2019 apabila kes ini sudah pun dilaporkan kepada PDRM, baru pihak peguam negara mengatakan tidak ada kes yang boleh didakwa oleh mana-mana pihak atas individu yang dikaitkan dengan rakaman video seks tersebut. Jadi bagaimana pandangan TI tentang ini, dan bagaimana juga proses pendigitalan forensik ini memainkan bukti-bukti yang dapat dikaitkan dengan si pelaku dan juga dari sudut resolusi video dan audio sebagainya. Jadi kita rehat dahulu, kembali selepas ini. Seperti mana yang dikatakan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Puan Latifah Koya berkaitan dengan pendedahan beliau tentang rakaman suara 9 rakaman audio konspirasi jenayah peringkat tertinggi pada 8 hari bulan 1 hari itu, atas kepentingan awam, Dr. Muhammad, atas keselamatan negara, berkaitan dengan kes-kes yang berjalan sekarang, iaitu kes SRC International dan juga kes 1MDB, beliau mengatakan tidak akan memudaratkan apa-apa kerana ini akan memberikan satu lagi legitimasi kepada pihak pendakwa raya, kerana kes ini begitu kompleks, begitu kata pun banyak perkara yang melibatkan dokumen dan juga saksi-saksi, dan banyak lagi pendakwaan yang akan berlaku. Jadi adakah ini boleh diterima, Dr. Muhammad? Okey. Di pendedahan 9 audio ini, seperti yang saya kata tadi, pada pendapat kami, tindakan oleh SPRM yang sebelum ini belum pernah. You know, ini kali pertama unprecedented didedahkan secara terbuka pada media, dan selepas tu baru diserahkan pada polis. Jadi convention dia terbalik. You know, biasanya polis akan diberitahu, laporan polis dibuat, dan siasatan dibuat, baru kalau ada tindakan charge ke apa dan dibuat. Jadi ini sesuatu yang unusual dibuat. Itu satu. Yang kedua, feedback yang kita terima dari media dan dari pihak peguam, dari pihak lawyer untuk kes yang dua kes ini, bermacam-macam pandangan, you know. Dan saya rasa because Malaysia ni, kita Malaysia baru ni, dengan perubahan yang kita melalui ni, konsep the independence of agencies, di mana SPRM ini sekarang semakin diberi kebebasan, mereka boleh siasat siapa-siapa, sama ada dari pemerintah atau dari pembangkang. Jadi ini I think satu episod yang baru dalam era Malaysia baru, di mana
KP atau Ketua Pesuruhanjaya SPRM dengan agensi anggota agensi mereka buat keputusan untuk mendedahkan ini secara terbuka. Sama ada dia akan memberi impak pada dua kes yang sedang berlalu berlaku iaitu SRC dengan 1MDB, itu saya rasa elok kita biarkan pada pihak perundangan dan hakim untuk buat keputusan sama ada ini sub judice atau contempt of court. Jadi kita biarkan sana. Tetapi pada pendapat kami, apa yang dibuat oleh pihak SPRM ialah sesuatu yang bagus. Dan kenapa saya sebut begini? Sebab Malaysia ni dia tiap tahun dia akan di rank dalam corruption perception index, you know, persepsi korupsi index dia. Jadi untuk tahun ni kita akan lancarkan keputusan ini pada 23 Januari ini dan kita akan tengok di mana tahap Malaysia. Sebelum ini tahun 2018 Malaysia di tahap 61 di seluruh dunia. Jadi macam contoh tindakan oleh SPRM ini akan mengadakan positive impact. Pada pandangan kami dalam Corruption Perception Index, dia akan memberi impact yang positif. Bererti pihak agensi macam SPRM ini, dia ada lebih kebebasan. Freedom to investigate anyone, you know. Jadi walaupun ada pandangan dari grup yang lain yang merasa tindakan yang dibuat oleh pihak SPRM overreach atau tak sesuai, yeah, akan memberi kesan pada dua kes yang akan ini, tapi itu saya rasa pada pendapat saya tidak akan berlaku. Jadi apa yang tindakan SPRM buat kami rasa patut. Okay. Sebab saya akan kembali kepada Dr. Muhammad tahu sekali lagi dalam hal isu video pula, video seks. Bagaimana Dr. Asmawi melihat? Adakah sukar untuk membuktikan kes berkaitan dengan pendedahan video seks tersebut? Kerana alasan yang diberikan oleh pihak peguam negara, video itu berresolusi begitu rendah. Biarpun sudah pun disahkan ketulinannya apabila dirujukkan oleh pihak PDRM kepada pihak cyber security dan juga analisa pihak persendirian, dikatakan tulen video tersebut tetapi tidak dapat mengenal pasti pelaku di dalam video tersebut. Jadi itu menjadi perdebatan. Mengapa pula dapat disahkan tulen? Kerana resolusi rendah tidak dapat dilihat pelaku yang melakukan aksi tersebut. Jadi pandangan pakar forensik, adakah ini dapat diterima ataupun tidak? Itulah sebabnya kita dah masuk ke apa ni tahun 2020 dan pihak kerajaan akan apa ni embrace 4IR kan. So benda-benda macam ni akan kami lihatlah, saya dan rakan-rakan akan melihat dia akan meningkat lagi. Orang kata insiden komputer related ataupun yang memang insiden komputer di mana ada intrusion, infection, viruses dan sebagainya. So berbalik kepada apa ni analisa forensik untuk video, image ataupun pengencaman suara ni, kita melihat dia dua aspek kualiti juga. That means kita pun nak orang kata memberi input kepada negara. Contohnya kaedah pengambilan video dan sebagainya mestilah kualiti yang tinggi. Keyword kat sini dia punya input tu, that means bahan bukti tu yang diekstrakkan daripada exhibit dan sebagainya mesti kualiti yang tinggi. So kita dah ada presiden macam kes Vicky Lingam, yeah. Adik Nurin, Vicky Lingam kita berjaya sebab kita panggil apa ni suspek ketika itu untuk datang dan dia bercakap. So bila dia bercakap kita ambil sampel suara dan sebagainya dan kita compare. So sebab tu dia punya output tu analisis yang tinggi. So berbalik macam tuan cakap in terms of apa ni kita tengok video tu authentic sebab dari segi kita pecahkan frame dan sebagainya, kita tengok tak ada apa ni kesan-kesan manipulation dekat situ. Walau macam mana pun dari segi authentic tu memang authentic, tapi dia punya quality video tu rendah. Bagaimana pula dengan dakwaan pelaku yang pertama itu sudah pun mengaku beliau salah seorang pelaku di dalam video tersebut? Adakah itu tidak boleh dijadikan sebagai satu bahan bukti seperti mana kes Vicky Lingam yang disepadankan oleh pihak pendakwaan tentang suara yang ada dalam video tersebut? Ya, itu bergantung kepada siasatan polis. Dia nak tengok dekat sudut mana. So macam dekat Vicky Lingam, dia cakap daripada video kan, it looks like me, is correct dan sebagainya. So pada masa itu siasatan menumpukan kepada analisa suara. So kalau macam kita tengok keadaan perspektif,
kalau kita nampak bahan bukti itu tidak cukup, so saya rasa pihak siasatan, saya sebenarnya kita ni kawan-kawan dan sebagainya pakar forensik, untuk siasatan mungkin pihak polis dia perlu melihat dari sudut yang lain. Sebab forensik ni adalah salah satu sahaja. Kalau kita nak tengok dari segi siasatan, kita tengok background pada kesalahan jenayah yang dilakukan. So salah satu yang akan ditengok adalah forensik digital. Kalau kat situ, kalau kualiti daripada analisa tak dapat ditentukan, so pihak polis mungkin dapat melihat dari sudut yang lain. Okey, sudut yang lain dan juga keterangan yang lain dan bahan bukti yang lain juga, ya, yang betul perlu ditampilkan ke hadapan. Ya, betul. Okay. Kalau kebetulan bahan bukti itu baik, macam apa ni, kes Vicky Lingam, dan sudah tentunya pihak polis boleh menggunakan bahan bukti digital itu untuk diketengahkan dekat mahkamah lah. Okey, Dr. Mohamad, sekali lagi ini menjadi perdebatan masyarakat ataupun publik apabila dua kes yang berturutan pengumumannya, tetapi satu kes melibatkan pemimpin pembangkang pada ketika ini, satu kes melibatkan pimpinan kerajaan dalam parti komponen kerajaan pada hari ini. Nampak seolah-olah ada satu persepsi di kalangan masyarakat, ada orang kata pun kenyataan yang berpilih, sama ada jatuh hukum walaupun hanya di peringkat media, dan satu lagi sudah pun diberikan ke muktamad ataupun tidak ada kes berkaitan dengan kes video seks. Jadi wibawa integriti itu sekali lagi dipertikaikan. Walaupun kita ingin melihat Malaysia baru, cuba melepaskan agensi-agensi besar ini, tidak ada kaitan dengan politik, tidak ada tekanan daripada pimpinan tertinggi negara, tetapi seolah-olah ini ada persepsi di kalangan masyarakat nampaknya tak jauh beza juga daripada cara Malaysia lama bekerja. Bagaimana TI, bagaimana? Okey, memang dalam situasi 2020 ini, bila dua kes high profile ini timbul, satu melibatkan pihak pemerintah, satu melibatkan pihak pembangkang, you know. Dan memang persepsi ini kita tak boleh buat apa, sebab itu rakyat akan rasa begitu. Tapi contoh dalam kes SPRM yang mendedahkan 9 video ini, mereka kena konsisten, you know. Mereka sebab dalam kes ini mereka melibatkan pihak pembangkang hari ini, tapi sedikit sekiranya ada in the future timbul kes yang sama seperti ini, mereka perlu konsisten. Kalau mereka tak konsisten, then credibility mereka akan diganggu lah, you know, itu akan berlaku. Tapi pada waktu yang sama, kita juga perlu balik pada 2-3 bulan lalu, bila pihak polis mengambil tindakan untuk menangkap golongan yang menyokong LTTE ini. Mereka dari parti pemerintah, you know, dari parti DAP yang memerintah hari ini. Jadi dalam kes situasi macam tu, mereka dibawa masuk dalam akta SOSMA dan masih tidak dilepaskan. Jadi walaupun dalam mereka dalam komponen parti coalition yang sama dengan pemerintah, tetapi kerajaan ambil tindakan yang tegas untuk charge mereka dalam SOSMA. Jadi kalau kita banding dengan kes itu, saya rasa fair lah, you know, kerajaan yang kita ada sekarang ni dia fair. Tapi untuk SPRM ni mereka kena konsisten, because you dah set precedent sekarang, that a high profile case you dah expose sekarang. Jadi sekiranya ada dalam sesiapa yang dalam parti pemerintah yang terlibat dalam high profile case yang lain, then you have to be consistent. Sekali lagi, Dr. Asmawi, akhir sekali, ini era digital, ini era online, pastinya masyarakat juga agak berhati-hati apabila sehinggakan di peringkat yang paling tinggi, Perdana Menteri, rakaman mereka ada dijadikan sebagai satu rakaman yang boleh didedahkan pada umum. Jadi bagaimana kita melihat isu ini? Dari sudut privacy, dari sudut akta kerahsiaan peribadi itu, wajarkah kita berhati-hati ataupun undang-undang perlu melindungi tidak kira siapa pun dalam hal ini? Ya, dalam kita dunia digital, kita nak menuju kepada apa ni, industri revolusi yang keempat. Everything, semuanya akan dalam dunia digital dan sebagainya lah. So dekat situ dia macam dunia yang nyata. Kita kena buat apa ni, statement ke ataupun perilaku dan sebagainya, beretika dan sebagainya, kena berjaga-jaga di dunia digital. Ini hari dan, hari orang, esok hari kita tak tahu. Dan bukan kita nak menakutkan, tapi untuk efisiensi, kerajaan kena embrace digital ni supaya segala transaction, digital disruption dan sebagainya dapat dilancarkan dan meningkatkan ekonomi. Tapi dalam waktu yang sama, kena tengok dari sudut forensik, security, keselamatan.
dan juga kita akan kena balancekan antara privacy dengan security. Okey, kita kena jemput lagi Dr. Muhammad dan juga Dr. Azmawi Fadila. Isu ini akan terus berlegar, akan terus menjadi perdebatan masyarakat di luar sana, tetapi kami di Esrawan ini memilih jalan tengah untuk memberikan penerangan dari aspek akademik dan juga aspek integriti yang berwibawa untuk memastikan kedaulatan undang-undang ataupun rule of law itu dapat dilaksanakan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, sama ada kita sebagai rakyat biasa ataupun pimpinan tertinggi negara. Sekian saja agenda awal ini pada malam ini. Isu berkaitan dengan integriti dan forensik digital, pengendalian kes berprofil tinggi. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.